Okey, dan sekarang ini kita akan saksikan seterusnya segmen Wow. Semua sekali, apa dia? Wow! Mari kita saksikan. Temukan untuk Arina Rahman. Ini dia. Ya. Apa khabar, adik? Ada semua tumbuh. Ya. Tepuklah sekali Arina Rahman. Ya. Tanya sekarang ni kan, ni dengan Abang Mawi semua ni, boleh nanti jadikan contoh. Macam you sekarang, you main skateboard apa lama dah? Dalam 5 tahun. 5 tahun? Dah 5 tahun. 5 tahun. Jadi sekarang ni, apa pencapaian you paling tinggi lah? Paling tinggi sekarang ni masuk ESPN S Game Asia dekat Shanghai baru-baru ni. Syak tu. Syak lah. You pergi Shanghai tu macam mana? Berenang ke, naik kapal terbang ke, macam mana? Ada orang sponsor ke ataupun you pergi sendiri macam mana? Ya, support sendiri lah semua. Support sendiri semua. Tak ada orang nak support. Tapi represent Malaysia, tapi tak ada orang sponsor. So Abang Mawi ada minta lah. Okey, sekarang nak tanyakan. Okey, Mawi, kau pernah main skateboard? Tak pernah. Ikin pernah. Ikin skateboarders? Dulu. You main half pipe? Full pipe, three quarter pipe. Pipe biasa je. Macam Abang Isi selalu juga ni, kena pukul dengan skateboard. Jangan main skateboard. So, you pernah main skateboard? Pernah. You tomboy lah dulu? Tomboy, yes. Tak, itu bukan benda yang bagus sebab kalau kau buat salah, tu naik, pang. Itu penting. Sekarang ni, okay, siapa yang, mula-mula you nak belajar main skateboard, siapa yang bawa atau yang bagi tunjuk you main skateboard? Ada tak siapa tunjuk aja macam ABC yang first aja ABC main skateboard saya, Tony Hawk. Pergi skatepark, jumpa kawan-kawan. Dia orang train macam baru tu minat mula-mula sebab tengok S Game lah, tengok macam dia orang semangat, dia orang jatuh, bangun balik, main macam tu. Itu je lah. Ya. Maksudnya kau suka tengok orang jatuh lah. Tak, semangat dia. Senang je main skateboard punya, jatuh pandai main skateboard. Tapi tak nampak luka pun. Apa kejeraan paling teruk? Banyaklah. Tak, kau adik pun abang nampak macam tak normal. Pernah terentak kepala. Pernah terentak sampai macam orang tegur pun tak sedar macam tu. Assalamualaikum. Salah. Ini tak terentak. Okey. Macam Mawi kan, katalah Abang Isi dengan Mawi lah. Ikin sebab dia dah pernah main skateboard. Kalau kita orang mula-mula nak belajar, apa yang paling penting untuk belajar skateboard? Paling penting, ada skateboard lah. Ada skateboard, biar siapa. Okey, sekarang nak tanya aku, waktu ni pergi Beijing apa benda semua kan, dekat Malaysia ada tak competition you masuk yang you menang ke apa ke? Ada. Last competition saya masuk dekat Malaysia, ya, dekat Shah Alam. Bowl. Skateboardnya apa award dapat first lah. Kalau kata ranking dunia ke ranking Asia ke, you nombor berapa? Saya tiga. Saya tahu. Berapa? 13 kan? 13. Nasya betul lah. Ni, tengok. Kau tengok, aku baca pula. Mak nama Salma kan? Salah. Tak, itu nama dia yang salah. Apa lagi? Apa lagi? Sekarang ni, okey. Kau cakap dia, kau tari magic kan? Dia nombor 13. Ikin nombor apa? Main skateboard. Oh, skateboard ke? Skateboard lah. Ikin tak ada ranking. Tak ada lagi. Okey, tapi tak apa. Tepukan untuk Arina. Yang penting sekarang ni lah. Tak ada. Yang penting sekarang ni. Dalam kita minta lah. Kita suruh kepada sesiapa yang boleh. Kalau kata taja adik Arina kita sekarang ni. Boleh pergi ke tahap yang lebih jauh lagi. Sebab apa? S Game sebenarnya satu yang besar. Betul. Satu yang besar. Dia lagi satu besar lagi. Q Game. Apa lagi? Game Boy. Game Boy. Tetapi Mawi, kita tak pernah main skateboard. Kalau setakat jalan kulu hilir macam itu, kita boleh buat tak ada hamnya. Itu je skill you yang cakap nombor 13 dalam dunia. Ada lah. Nak tengok? Kita kasih tengok budak ni tengok buat. Ikan lepas tu you. Okey, tepuklah sikit untuk Arina. Itu aku boleh.
cepat. Tengok esin kita punya. Okey, kita berjumpa sampai hari ini.